Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari penggunaan kata look like. The use of look like. Yuk kita simak bersama-sama. Apa sih look like itu? Look like artinya terlihat seperti. Seperti pada contoh, what does she look like? Yang artinya, terlihat seperti apakah dia perempuan? Untuk menjawab pertanyaan itu, you can look at the picture. Anak-anak bisa melihat pada gambar. Kira-kira jawaban yang tepat apa ya? Yes, you're right. She has two eyes. Yang artinya, dia mempunyai dua mata. Contoh selanjutnya, you can look at the monster picture, gambar monster. What does he look like? Terlihat seperti apakah dia laki-laki? Apa ya jawabannya? He has red face. Dia mempunyai wajah yang berwarna merah. Jadi anak-anak menuliskan jawaban sesuai dengan gambar yang tersedia. Jadi kesimpulannya, look like digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan wajah atau bentuk sesuatu. Bisa manusia atau suatu benda. Cukup sekian pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.